What's up basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla dan kali ini gue ada game halus yang seru banget nih dari pertandingan DBL Jakarta Championship Series. Pertandingannya antara SMA Negeri 21 Jakarta melawan SMA Al-Azhar Pondok Labu. Ini menurut gue dari awal pertandingan hingga akhir pertandingan ketat banget pertandingannya. Lalu ada beberapa trash talk juga yang membuat pertandingan ini makin panas. Tapi kalau dari Al-Azhar sendiri sih menurut gue mereka kemarin tim effort, rata-rata semua mainnya bagus. Tapi yang paling penting untuk mereka itu kemarin defensive stops-nya mereka sih di quarter keempat itu penting banget. So, kudos untuk defense-nya Al-Azhar kemarin ini. Sedangkan dari SMA Negeri 21 Jakarta kemarin itu ada pemain yang jersey nomor 5, gue lupa terus namanya siapa jersey nomor 5, nanti kalian bisa langsung komennya di bawah. Menurut gue dia kemarin-mainnya paling bagus. Tapi kemarin teman-teman yang lain, Irfan sih lumayan oke sih menurut gue dengan jersey nomor 1, tapi yang lain yang main sedikit meredup mainnya, tapi ada juga beberapa turnover yang mereka lakukan di quarter 4 yang cukup krusial. Jadi langsung aja kita ke halus ya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy.
Jawa.